Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gerbang Misteri 13. Masih bersama saya Sulaiman. Dan teman-teman, kali ini saya berada di sebuah bangunan yang bikin celaka orang, teman-teman. Wow, gimana keseruannya dan sedang di mana saya? Ayo langsung ikutin aja penelusuran saya kali ini, teman-teman. Nah, untuk masuk ke lokasinya, ke bangunannya ini, kita harus lewat pintu samping, teman-teman, karena memang pintu depannya tuh tertutup. Ya, oke, langsung aja kita masuk, teman-teman. Assalamualaikum. Nah, posisi rumah ini memang di pinggir jalan raya, teman-teman. Menurut saya sih, untuk bangunannya memang tidak terlalu luas dan tidak terlalu horor ya, teman-teman. Cuma di sini saya tertarik dengan cerita-cerita yang beredar di masyarakat sini. Ya. Hati saya tergugah untuk mengeksplor, benarkah di sini demikian horornya, demikian menakutkan informasi yang warga ceritakan langsung kepada saya sendiri. Wow. Ini ruangan depan, teman-teman. Nah. Ini ada sebenarnya toilet, teman-teman. Aduh, saya senter saya mana ya? Aduh, senter saya enggak ini sih ya. Menurut informasi warga sebelumnya kan saya udah ngobrol-ngobrol ya. Nah, rumah yang sebenarnya warnanya oranye ya. Dia bilangnya kuning gitu. Sebenarnya rumahnya oranye, warnanya oranye. Nah. Rumah itu sering sekali membuat kecelakaan-kecelakaan dan hampir setiap tahunnya itu bisa 2-3 kali kecelakaan, teman-teman. Kecelakaan karena disebabkan dari penghuni-penghuni gaib yang ada di sini, terutama sosok yang bernama Putri. Sosok yang bernama Putri ini ya, entah saya tanya kenapa meninggalnya, kenapa dia suka di situ, masih simpang siur ya. Jadi intinya di sini ada sosok wanita sejenis kuntilanak bernama Putri yang suka mengganggu pengendara-pengendara lewat yang ada di depannya ini, teman-teman. Nah, Putri, di mana kau Putri? Putri, di mana kau Putri? Nah, teman-teman, saya juga nanti ingin eksplor juga, mencoba di malam harinya, teman-teman ya. Ini ada toilet. Ngeblur, men. Ini saya menggunakan flash karena memang cukup gelap juga di sini, teman-teman. Ini ada toilet kecil juga. Ini ada pantry atau dapur ya, teman-teman ya. Nah. Oke, sekarang coba kita jalan ke atas. Dia ada dua lantai gitu, teman-teman. Putri, di mana kau Putri? Neng Putri, Neng Putri, di mana kau? Jangan suka ganggu-ganggu ya, Neng Putri ya. Ini kita coba ke lantai dua. Wow. Ini saya lokasi dadakan, teman-teman. Saya lokasi dadakan. Belum tahu banget. Makanya saya langsung cari tahu. Belum saya survei juga, saya langsung aja. Nah, ini ada bangunan lagi nih. Aduh. Aduh, nggak usah dibuka. Aduh. Aduh, sayang banget nih. Nggak usah dibuka nih. Wow. Dan ini ada toilet lantai 2 nya nih. Ini ada toilet lagi sih. Banyak banget botol-botol. Mungkin pemulung ya ditaruh sini ya. Dan ini penampakan dari atasnya ya. Ini balkonnya nih. Ini balkon. Dan di sana itu ada jalan raya tuh. Nah. Ya bangunannya sih memang tidak terlalu luas, teman-teman. Cuman saya kesini tuh suka banget sama cerita masyarakatnya yang bikin menantang saya nih. Walaupun bangunannya tidak terlalu luas, teman-teman, tidak terlalu horor bagi saya juga ini. Cuma dari cerita masyarakat itu yang bikin saya itu tergugah untuk mengeksplor. Dan ada sedikit tantangan juga oleh warga untuk mengeksplor lokasi ini. Karena memang kenapa
warga kalau sudah malam hari tidak ada yang berani untuk masuk ke sini. Dia takut dengan sosok putri, putri penghuni sini. Halo? Kayak ada suara di bawah teman-teman. Kayak ada suara tadi ketak-ketak-ketak di bawah. Kayak tikus. Putri, di mana kau Putri? Halo Putri. Wow. Ya, bangunannya memang tidak terlalu luas, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Ya, intinya semua permasalahan gangguan-gangguan gaib yang tadi saya bilang itu sebenarnya bukan dari sosok putri ya, pengganggu gitu ya, bukan dari sosok, bukan dari hal-hal yang gaib. Karena memang posisi jalannya itu terlalu, tikungannya itu terlalu tajam, teman-teman. Nah, kemungkinan setiap ada kecelakaan-kecelakaan yang terjadi itu dari orang yang kurang berhati-hati, teman-teman. Karena memang tikungannya tajam sekali, teman-teman. Kita nggak tahu ada yang masuk dan kita nggak tahu ada yang keluar ya. Makanya di situ dipasang namanya apa, kaca ya, buat nembak dari sini dan dari sini, teman-teman. Jadi kita jangan selalu berpikir, oh itu hal dari goib, gangguan itu belum tentu, teman-teman. Karena kita harus lihat dulu posisi jalannya itu memang sangat tajam. Dan intinya kita harus hati-hati dan sering berbaca doa dulu lah sebelum kita berpergian biar kita aman. Oke, teman-teman, mungkin videonya tidak terlalu panjang dan karena ruangannya juga nggak terlalu besar ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.